Bapak Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara Pak Harto, Pak ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya, kurang lebih tahun 70-an ke atas, Pak. 80-an. Ya. 70-an, ya. 77 saya ingat saya, Pak. Ya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali, ya? Banyak sekali, Pak. Satu bulan full ada tamu ya. Turis, Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. Betul, Pak. Betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik. Indonesia aja juga sudah jarang, Pak, ya? Iya, jarang. Itu mulai kapan, Pak, berkurang? Ya, itu? Mulai habis, anu, Pak, habis tahun 2000-an, Pak. Habis tahun 2000-an, iya. Ya. Jadi sudah mulai berkurang, iya. Padahal sebenarnya ini sangat sangat potensial, juga, ya. Terima kasih, Pak, iya. Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Dialog Parlemen dan Metra Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Riri Novita, saya akan memandu acara ini. Dan kali ini saya berada di Blora, luar biasa Blora. Muri-uri kesenian khas Blora, seperti apa? Kesenian khas Blora, nanti ada pakarnya yang bakal berbicara tentang hal itu. Ada pagelaran barongan dan wayang kulit, apakah barongannya ini berbeda dibanding daerah lain? Ataukah apa sih sesuatu yang berbeda begitu ya, nanti akan disampaikan oleh narasumber saya kali ini. Acara ini tentu disiarkan di TVku, Berlian TV, dan juga di Radio Tongson Blora dan Apa Radio sekarang. Saya akan langsung sapa untuk narasumber saya. Tentu penyelenggara acara ini perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Golkar, Ibu Fatma Sari Mestika Jati, SIP MSI. Selamat sore Mbak Fatma. Kabar baik Mbak? Oh mohon maaf, mic-nya bisa diambil, silakan. Ya Bapak, mic-nya bisa diambil. Alhamdulillah gak? Sehat. Mari sehat ya Mbak? Kabar? Alhamdulillah. Selamat baik. Datang di Blora. Terima kasih. Ini Blora menyenangkan ya. Panasnya itu tidak panas-panas banget. Iya. Asik. Karena dekat hutan jati ya Mbak iya. Ya. Baiklah. Kemudian yang kedua, ini tokoh yang tidak asing untuk masyarakat Jawa Tengah, apalagi Blora dan juga nasional, sudah sangat terkenal. Dr. Haji Bambang Sadono SHMH. Beliau saat ini nanti akan berbicara tentang banyak sekali seni dan budaya, terutama barongan dan wayang kulit. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ini cerah sekali ya sore ini di Blora. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ngobrol dengan Bapak Bambang. Ini selaku tokoh masyarakat dan tidak diragukan lagi karena beliau sangat paham. Bapak di Blora, Pak. Tadi kan kalau kita lihat ya, nanti akan ada barongan dan wayang kulit. Memang ini ya Pak ya, khas kesenian Blora itu dua ini atau gimana? Iya, sebenarnya banyak sekali ya kesenian yang khas Blora ya, yang tumbuh di apa di masyarakat Blora ini ya. Jadi kalau kita dengar misalnya yang khas Blora itu tayuban, itu juga khas Blora ya. Artinya berkembang di apa di daerah-daerah Blora, di daerah-daerah lain juga ada, tapi di Blora itu cukup dikenal ya, menjadi khas karena ada masyarakat tertentu yang memang apa ya, menganggap itu sesuatu yang harus hadir, terutama kalau ada event-event sedekah bumi. Kemudian yang kedua yang cukup populer itu juga barongan. Jadi barongan ini hampir menjadi identitas Blora karena di daerah-daerah lain itu tidak berkembang atau tidak sama dengan di Blora ini. Tadi kalau ada pertanyaan mengenai apa bagaimana eksistensi kesenian barongan ini di Blora, itu menurut saya sekarang sudah tumbuh sedemikian rupa, jadi sudah beda jauh dengan barongan pada waktu saya kecil ya, yang masih apa sangat tradisional gitu. Sekarang sudah berkembang, baik penampilannya itu, tokoh-tokohnya itu sudah bertambah ya. Bahkan ada kecenderungan hampir mirip-mirip dekat dengan apa Reog Ponorogo itu ya. Juga pelaku-pelakunya juga ditambah ya. Anggotanya ditambah, iringan musiknya ditambah. Menurut saya ini memang kreasi-kreasi anak muda ya, generasi milenial, yang menjadikan tontonan barongan ini menjadi apa semakin menarik, semakin atraktif ya. Jadi di Blora tumbuh sudah luar biasa. Okay. Ya baiklah Pak, kalau barongan Blora yang membedakan dari barongan-barongan lain ini apa ya? Ya, sebenarnya kalau namanya barongan sebenarnya hampir sama, tetapi yang sekarang berbeda itu karena
perkembangannya itu berbeda ya. Jadi dulu barongan itu lebih banyak sebagai kesenian arak-arakan. Jadi kesenian yang dipakai untuk jalan ya, untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sekarang juga ditambah sebagai barongan itu sudah atraksi di pentas. Ya, jadi mereka punya cerita ya, mereka punya apa? Semacam apa ya, semacam kisah gitu. Jadi ada cerita menjadi kemasan seni pertunjukan begitu. Nah, jadi dia menjadi pertunjukan di panggung ya. Jadi orang bisa nonton dengan sambil duduk dan itu bisa panjang sekali. Bisa lama gitu Pak ya. Iya, iya. Kalau dulu saya waktu kecil juga pernah itu nonton barongan kan dari rumah ke rumah gitu. Iya, ya. Jadi cuma jalan-jalan gitu aja. Iya. Saya ke Bu Padma, ini terkait dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali ketika saya juga ke beberapa daerah gitu, harapannya supaya banyak diadakan acara-acara seperti ini. Nah, tanggapan dari DPRD Jawa Tengah sendiri, kalau tadi Pak Bambang sudah mengatakan ini perlu terus diuri-uri, karena kalau tidak kita siapa lagi gitu. Gimana Bu Padma tanggapannya? Iya Mbak Rini, jadi memang kami dari DPRD itu berusaha untuk mendorong supaya media tradisional ini terus ada di tengah masyarakat. Yang pertama ini adalah budaya leluhur kita. Jadi jangan sampai hilang nanti generasi kedepannya ada yang tidak tahu bahwa dulu tuh ada pertunjukan namanya barongan. Nah maka ini harus diuri-uri supaya nanti kita lihat. Jadi anak-anak itu bisa karena melihat kemudian menjadi mencintai. Dan siapa yang tahu dari berbagai anak ini ternyata ada yang senang kemudian menjadi salah satu yang ikut menguri-nguri atau melanjutkan kebudayaan itu. Nah yang kedua adalah kita kemarin sama-sama terkena dampak pandemi. Nah, masyarakat dari kesenian ini juga yang terkena dampak yang begitu parah juga. Jadi kesenian harus berhenti dulu, dan mulai datang barengannya. Keseniannya berhenti, kemudian para pekerja seni juga kehilangan pendapatnya. Nah, sekarang kita merasakan keadaan yang lebih baik. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Loko Tur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah, Rp20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer Rp60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Loko Tur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Thank you.
Kembali di Dialog Parlemen dan Metra Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nguri-uri kesenian khas Blora, pagelaran barongan dan wayang kulit. Saya sudah kedatangan tamu saya yang ketiga, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Bapak Siswanto SPDMH. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Sehat? Sehat, Pak ya? Sama-sama sehat, sehat. Kita. Alhamdulillah. Ya. Ke Bu Padma dulu, selaku dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, penyelenggara acara ini. Ini masyarakat Blora di daerah Sukorejo ini ya Mbak ya, luar biasa sambutannya. Ini ramai sekali, baru kali ini setelah pandemi, katanya begitu. Ini gimana dari DPRD Jawa Tengah terkait kesenian di Blora, tanggapannya seperti apa? Silakan. Iya. Jadi saya dari DPRD Jawa Tengah ini merasa harus memiliki tanggung jawab ya untuk masyarakat di Blora, termasuk juga para pekerja seni, juga nguri-nguri budaya tradisional asli Kabupaten Blora. Nah, untuk itu ini salah satu wujudnya yang barongan yang sudah terkenal itu asli Blora. Nah, makanya kita mendorong, salah satunya pertunjukannya tadi sudah lihat animo masyarakat ya, begitu ramenya, begitu antusiasnya untuk melihat pertunjukan barongan ini. Nah, kemudian juga yang kedua, ini ketika kita kemarin menghadapi pandemi bareng-bareng, ini kan pekerja seni pada stop, terkena dampaknya juga yang paling parah juga ya, mereka kehilangan banyak pendapatan. Maka ini sekarang keadaan sudah menjadi lebih baik, ini saatnya kita ikut memikirkan lagi. Nah, mendorong supaya kegiatan-kegiatan seni tradisional ini mulai muncul lagi. Nah, tadi kita lihat banyak anak-anak muda, anak-anak kecil juga ya. Ini kita harapkan ketika mereka sering-sering melihat, akhirnya timbul kecintaan mereka terhadap seni budaya, dan nanti dari merekalah akan ada yang mau untuk nguri-nguri, untuk meneruskan. Jadi belajar lebih tentang misalnya barongan, seni pertunjukan. Tadi kan juga lihat sudah ada yang generasi-generasi selanjutnya. Nah, itulah yang sebenarnya pengen kita dorong, pengen kita dorong supaya berjalan terus. Oke, baiklah. Sekarang ke Blora. Ini selaku penunggu Blora, Bapak Siswanto. Kalau kita lihat barongan dan wayang kulit, kemudian ada tayub, seperti tadi Pak Bambang juga sampaikan. Sejauh mana peran dari DPRD Blora sendiri terhadap perkembangan kesenian di Blora? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi, pemerintah Kabupaten Blora bersama DPRD Kabupaten Blora ini sudah sepakat bahwa ya, seni budaya ini menjadi salah satu instrumen dan alat komunikasi ya dari pemerintah daerah dan DPRD ke masyarakat. Ya, salah satu wujudnya adalah di Dinas Kebudayaan itu diberi plotting anggaran untuk pentas, termasuk di Dinas Komunikasi. Ya.
bentuknya adalah pentas seni budaya, baik itu barongan, kemudian wayang, dan juga pertunjukan yang lain, di mana kemudian diisi dengan informasi-informasi pembangunan, baik itu tentang pembangunan jalan, pembangunan sekolah, termasuk aturan-aturan pemerintah yang lain. Itu dikomunikasikan, tidak hanya mengumpulkan orang kemudian kita berpidato, tetapi ya informasi-informasi pembangunan itu disampaikan melalui seni budaya di dalam pertunjukan-pertunjukan. Jadi selain pidato dari pejabat publik baik bupati, DPRD, itu juga dalangnya juga menyisipkan informasi-informasi tentang pembangunan daerah, program-program daerah. Dan ketopraknya juga ada pas dagelannya itu juga menyampaikan informasi-informasi. Pas barongannya juga seperti itu. Jadi itu yang secara anggaran itu diploting setiap tahun ada, dan itu lebih dari 50 titik yang seperti itu. Ada 50 desa yang mendapatkan, termasuk di wilayah Kecamatan Ngawen, Tunjungan, dan sekitarnya. Kemudian peran DPRD dalam konteks selain yang pertama itu adalah bantuan berupa hibah kepada kelompok-kelompok seni budaya. Jadi kalau pemerintah membantu secara perorangan itu enggak bisa. Tetapi kalau kelompok barongan, kelompok ketoprak, kelompok kadroh misalnya, itu bisa sepanjang mereka punya legalitas, yaitu punya didata di akte notaris, Kemenkumham, kemudian dicatatkan pada dinas kebudayaan setempat. Nah itu bisa. Contoh misalnya, saya setiap tahun menganggarkan 5 kelompok, nah, 5 kelompok, karena 45 anggota DPRD, maka setiap tahun lebih dari 300 kelompok yang mendapatkan itu, Mbak. Nah ini salah satu peran kita, nanti itu dibelikan berupa alat, gong dan gamelan dan sebagainya. Begitu, Mbak. Oke, salah satu peran kita. Menarik ya, tadi disampaikan hal-hal terkait pembangunan itu sangat relevan kalau disosialisasikan melalui wayang, apalagi di Blora yang terdiri dari dusun-dusun, desa-desa gitu. Saya kembali ke Pak Bambang ini selaku budaya, tokoh pengamat seni dan budaya ya. Gitu. Tantangannya nih Pak Bambang, sekarang ini kan internet dan lain-lain. Kadang-kadang orang berpikir generasi muda itu lebih suka nonton internet dan budaya-budayanya lebih suka yang barat kebaratan. Tantangannya gimana ini tentang wayang, kemudian tayub dan campur sari supaya bisa lebih dikenal masyarakat luas dan tidak punah, monggo. Iya, jadi kesenian itu hidup kalau memang ada senimannya, kemudian ada penontonnya, dan kemudian ada yang memfasilitasi. Tadi Pak Siswanto dan Mbak Fatma sudah mengatakan bahwa pemerintah ingin memfasilitasi, terutama karena bisa menjadi media untuk media komunikasi. Nah, tetapi ada satu yang lebih penting, bahwa kesenian itu juga media untuk pembentukan karakter, pembangunan karakter. Orang bisa pinter karena sekolah, ya. Orang bisa apa ya, agamanya baik karena ngaji dan sebagainya. Tetapi orang karakternya itu dipengaruhi juga oleh rasa seni, ya, keindahan dan sebagainya itu. Nah, yang unik adalah walaupun kita khawatir apakah ini dengan teknologi komunikasi yang seperti ini, kesenian, terutama kesenian tradisional, akan hilang. Saya punya contoh yang luar biasa. Didi Kempot itu justru berhasil di kalangan milenial dengan apa, lagu-lagu campur sari, bahasa Jawa lagi, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, ada orang Amerika itu nyanyi bahasa Jawa. Artinya kita nggak perlu khawatir potensi kesenian ini akan hilang, akan luar biasa. Sekarang ada fenomena yang khas, ya, seperti di Blora ini yang namanya barongan, ya seperti itu. Ya, jadi artinya antusias orang untuk menonton. Ini ada dua kasus yang penting menurut saya di Jawa Tengah, itu kasus wayang kulit dan kasus ketoprak. Di Pati itu saat ini setelah pandemi ini orang nonton ketoprak itu
luar biasa. Jadi ada lebih dari 50 ketoprak, kira-kira 10 ketoprak terbaik di Pati itu main setiap hari. Ya, jadi mereka enggak istirahat. Ya. Kalau begitu berarti enggak ada alasan untuk kita khawatir. Pak Sigit ini sebagai dalang sekarang yang termasuk papan atas sudah enggak istirahat. Jadi setiap hari pentas ini ya. Jadi artinya itu tadi bahwa kita enggak usah khawatir, tinggal pinter-pinternya kita kolaborasikan, mensinkronkan antara pentas off air dengan apa pentas yang melalui media digital. Baiklah. Ya. Jadi sebetulnya internet itu bukan hambatan. Bukan, justru itu membantu. Justru membantu, gitu ya. Saya Bambang Sadono sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu nggih. Ini luar biasa, pokoknya paling top, marko top di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini, jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul gak? Saya kira mari kita coba. Thank you.
kembali ke Mbak Fatma, karena tadi kita bicara sudah lengkap ya, DPRD-nya mendukung, pemerintahnya mendukung, pengamat budayanya mendukung. Yang menarik lagi, nanti malam itu kan ada dalang kembar, dalang cilik. Ini patut diapresiasi karena anak kecil dalang. Ini salah satu wujud yang tadi disampaikan Mbak Bambang, piye carane senimannya sendiri kalau sudah ada dukungan pemerintah, pengamannya juga mendukung dan optimis gitu ya. Pak Bambang tadi kan internet itu bukan hambatan, tapi justru harus dijadikan sarana, termasuk regenerasi yang dilakukan. Ini ada dalang cilik gitu. Nah ini gimana Mbak Fatma bisa punya ide seperti itu? Karena tadi Pak Bambang juga keluarganya ya Pak ya, dengan melalui didikannya juga komit untuk nguri-uri kebudayaan tradisional. Monggo Mbak Fatma. Iya. Jadi tadi ya yang pertama, bahwa yang sekarang ini fenomenanya kan internet sudah masuk. Apalagi pandemi itu, survei dari Hootsuite kita tahu bahwa setiap tahunnya itu pengguna internet itu selalu bertambah. Maka itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita naikin supaya salah satunya menaikkan budaya tradisional kita. Nah, kemudian itu kan internet itu juga dekat sama anak-anak sekarang. Nah, bahwa anak-anak ini, saya pengennya ketika kita munculkan tontonan ini loh, dalang cilik, nanti bisa disebarluaskan melalui internet, media sosial, ini menjadi tontonan dan juga contoh, sehingga menjadikan anak-anak lain juga ikut kepengen. Atau mungkin orang tua yang ikut nonton juga, oh, ternyata masih bisa ya sekarang untuk mendidik anak-anak. Ternyata supaya anak-anak menyukai wayang itu juga tidak sulit gitu. Jadi, dan tadi Mas Is juga bilang bahwa ini animo masyarakatnya kan juga sudah naik, sudah baik. Kita juga bisa, kenapa kok media seni menjadi media komunikasi yang efektif, karena kan begitu ada pergelaran pertunjukan seni yang kumpul orang banyak. Nah, dari yang tua sampai yang muda. Nah, dari dalang kembar ini, dalang yang masih umurnya 10 tahun ya, kelas 5 SD. Nah, ini pengennya supaya nanti dilihat banyak orang dan juga menjadi kebanggaan kita semua bahwa wayang kulit ini belum mati. Justru masih ada, bisa diregenerasi dan harusnya diikuti sama anak-anak yang lain. Itu sih pesannya. Oke, baiklah. Kita kalau ngomongin kesenian tradisional itu nggak bisa 30 menit. Harus 3 hari atau setahun diadakan banyak sekali gitu ya. Saya ke Pak Sis Wanto, ini karena kita dibatasi waktu. Monggo Pak Sis, closing statement-nya kepada pemirsa televisi dan juga pendengar radio, dipersilahkan terkait nguri-uri kesenian tradisional. Monggo. Jadi sudah terbukti dan sudah jelas bahwa kalau kita berbicara soal budaya, jangan hanya budaya barat, budaya Korea, budaya Cina yang mewarnai kehidupan di Republik Indonesia ini, tetapi justru bagaimana agar budaya kita, seni kita yang Jawa ini juga bisa mewarnai di Kalimantan, di Korea bahkan, kemudian juga di Eropa dan juga di Amerika. Contohnya tadi Pak Didi Kempot dulu juga sampai tur di luar negeri juga. Kemudian dulu ada Bu Waljinah ya dulu, Pak Anom Suroto dulu sampai ke Amerika. Saya rasa ini adalah sebuah ekspor budaya yang baik ya. Selain sebagai tontonan, budaya ini adalah tuntunan. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan sebuah kekompakan, latihan bersama, kedisiplinan, iramanya dan semuanya itu menjadi penting untuk kita semua. Jadi dua hal, kita jangan hanya mengikuti seni budaya dari luar negeri, tetapi bagaimana kita mengembangkan seni budaya Jawa ini ke luar negeri. Oke, terima dan kasih. Dan selain tontonan, seni budaya ini juga jadi tuntunan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bambang. Monggo pesan dan masukannya untuk masyarakat dan pemirsa, silakan. Sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa teknologi modern, teknologi digital
ini justru bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kesenian tradisional, ya. Jadi baik untuk promosi maupun untuk belajar. Nah, saya kira ini yang sangat penting disadari semua orang tua, anak-anak, guru dan sebagainya. Oke. Ya, Mbak Fatma, monggo silakan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, silakan. Oke. Saya mau pesan, mungkin ini dimulai dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Tengah, tapi ayo kita semua kita viralkan seni budaya tradisional asli dari Indonesia, dari tempat kita, supaya semakin banyak tontonan media tradisional kita viralkan, sehingga itu bisa sebagai apa ya namanya sebagai juga melawan budaya-budaya barat yang kadang nggak sesuai sama budaya kita. Jadi kalau semakin banyak tontonan tentang budaya tradisional kita, maka masyarakat, generasi kita juga akan melihat banyak tuntunan tadi yang bisa dijadikan pembelajaran dan juga bisa dijadikan tontonan untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Seswanto dan juga Mbak Fatma atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Ya. Demikian tadi dialog parlemen dan Metra Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah, nguri-uri kesenian khas Blora, Pagelaran Barongan dan Wayang Kulit. Mari kita viralkan kesenian tradisional, mari kita viralkan Barongan dan Wayang Kulit. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, terima kasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora, jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV. Memang kata di briefing kok ada mau nonton. Kok nek sambutan langsung kayak gitu. Yo. Kok sampe dingin di sini tapi dingin. Thank you.
Bang ini lewatin yang di sini. Tengah. Saya kayaknya jadi ngomong deh. Terima kasih.